seramai 4,211 atau 67.8% calon yang menduduki sijil tinggi agama Malaysia 2015 lulus semua 10 mata pelajaran dan berjaya memperoleh pangkat makbul lulus hingga muntas cemerlang. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Datin Nawal Saleh berkata jumlah itu adalah peningkatan 4.5% atau 388 calon berbanding 3,823 calon untuk pencapaian pada 2014.